Kembali lagi di video teknosia.com. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghemat bandwidth dengan mengatur Windows Update. Nah, secara default, Windows Update akan melakukan update secara otomatis dan mendownload update secara otomatis juga. Nah, untuk mengatur Windows Update, kita dapat masuk ke Control Panel terlebih dahulu, yaitu melalui Start Menu dan pilih Control Panel. Lalu pada Control Panel, kita klik menu Windows Update. Nah, ini merupakan tampilan Windows Update. Kita masuk ke Change Setting, kita klik. Pada bagian ini, Important Update, kita dapat memilih Check for Update, but let me choose whether to download and install them. Nah, artinya Windows tetap akan mengecek jika ada update terbaru atau tidak. Dan jika ada update, maka akan muncul notifikasi dan baru kita akan mengkonfirmasi untuk mendownload dan menginstal Windows Update tersebut. Dengan begini, Windows Anda tetap up to date dengan notifikasi dan bandwidth Anda akan hemat.